la aqwa 'ala an-naril jahim. Tetapi saya juga tidak akan kuat dengan azab neraka jahimmu, ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut kepada nerakamu, ya Allah. Jangankan satu tahun, jangankan satu bulan, jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan sanggup, ya Allah. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah dipakaikan baginya sendal terompah dari api yang membakar kakinya sampai mendidihkan kepalanya. Itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya, ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka, dan saya tidak sanggup, ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya, ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta, karena memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya marah seperti setan, ya Allah. Saya bentak ibu saya, ya Allah. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dia kandung 9 bulan, yang dia lahirkan dengan taruhan nyawa, yang dia susui dengan darah dagingnya, yang dia didik, dia jaga, yang dia berjaga di malam hari tidak tertidur demi untuk menjaga anaknya dari seekor gigitan nyamuk. Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri?